ronsen. Biasanya ada. Biasanya ada mah? Iya, beres taraweh. Iya, gebuk-gebukan sarung, bawa sarung nggak? Nggak. Iya, di sholat, kegiatnya gebuk-gebukan. Berarti kita baca. Assalamualaikum guys. Nah, ini tarawih kedua. Aku pengen sebenarnya bisa tarawih di rumah, cuma aku lagi pengen ngerasain tarawih di musala, di masjid tuh belum pernah. Jadi ini pengen ngerasain salat di masjid. Nanti katanya mau ada gebuk-gebukan ini ya. Biasanya ada. Biasanya ada kan? Iya, beres tarawih. Iya, gebuk-gebukan sarung, bawa sarung enggak? Enggak. Iya, di salat tuh dia gebuk-gebukan. Yaudah guys, kita mau jalan dulu yuk. Ini udah telat, yuk, yuk, yuk. Udah mulai nih, kelamaan deh. Yuk. Aku gak tau jalan. Aku gak tau jalan. Ini aku baru ngerasain nih. Belum pernah soalnya ngerasain terawih di time ya. Tolap. Ada buku lagi. Iya nih, hati-hati. Ada banyak hadiah. Menyala. Awas. Jadi kalau sholat tarawih itu berapa rakaat? Beda-beda setiap masjid. Guys, tandain ya ini sendal aku ya. Pulang beda lagi. Ini sendal aku, tandain guys. Oke. Hati-hati. Kok gak ada yang main gebuk-gebukan ini sih? Belum, nanti pulang. Biasanya pulang. Iya, pulang tarawih rusuh. Anak-anak itu ya. Nggak, lo udah lama banget, aku nggak pernah jalan-jalan dulu. Kalau tadi habis, siapa masih rame ya? Masih. Jalan-jalan. Kalau di Singapura, mana sih masjidnya? Nanti belok kanan, kiri udah sampai. Agak lumayan sih. Udah sampai. Kita naik motor, harusnya bonceng tiga. Jalan Haji Naim. Kita mau ngapain sih? Mau patah tulang apa gimana sih? Itu Jalan Haji Naim. Motor lagi. Oh iya benar, ini buat tempat turun berarti iya. Iya gitu ya. Kalau benerin tulang punggung bisa nggak? Lumayan ya. Lumayan ya. Ini belok kanan lagi. Nanti depan kiri. Lu mau lu apa sih ya? Lumayan bun dapat pahala. Bilang kita tuh langkahnya tuh. Jadi itu nggak mau Allah. Apalagi kalau subuh ramai banget tuh, bukan di sahur. Pasti ramai jalannya ya benar. Bawa itu kembang api. Perang sarung. Perang bawa obor-obor itu apa sih namanya? Oh. Ya, kemarin enggak tuh. Oh, kenapa kita enggak pakai obor kemarin? Ini komplek diusir. Ini kemana sih, Yam? Ini sampai, Bun. Bentar lagi kita belok. Bar. Dari tadi bentar mulu. Dari tadi bentar lagi. Sabar. Ada pop ice nanti kita pop ice, guys. Wah, nanti rame nih. Apa gue dagang aja ya besok ya buka ya? Iya, iya kan? Ya udah mulai. Apa? Udah mulai? Tuh udah mulai kan? Udah. Isya dulu. Oh jadi tarawih itu isya dulu? Isya dulu. Ya. Oh. Nah ini apa? Isya dulu kan? Iya isya dulu nih, belum cepat bacaan. Oh kalau udah tarawih, Allahu Akbar. Iya gitu. Berarti kita baca. Enggak juga sih. Soalnya aku waktu belajar kan, yang ngimamin siapa gitu salah satu karyawan. Udah Allah Akbar lagi. Gue baru subhana robbi azim wa bihamdi. Allah Akbar. Belum. Jadi sekarang belajar cepet. Beres guys, kita jajan Popeyes yuk. Yahoo! Popeyes yuk mbak. Biasa. Mau somai aja? Somai.
Mau kan? Yeah. Mas, somai mas. Somai bungkus aja di plastik. Aku pengen bawa aja nih di rumah pakai sambal kacang enak banget jadi. Ayo ambil ambil, gak apa-apa. Ambil ambil gak apa-apa. Jangan pakai pare. Nah, dah. Sekalian bungkusin mbak-mbak di rumah tuh, hitungin mbak-mbak tuh. Mbak, nah, kita ke Popeyes yuk guys. Yuk. Ada mau Popeyes gak? Mau, Popeyes aja. Kalian gak mau ini? Enggak. Somai, Popeyes aja. Somai. Satu lagi. Oh, somainya dua-dua. Jangan pakai pare. Dari sound di TikTok sana. Sini, sini. Cewa ada. Itu udah doanya aja nggak apa-apa. Kali lagi dong. Salah server guys. Oh. Ya, kita ke Popeyes yuk. Nah ini Popeyes nih guys. Kita jajan Popeyes dulu. Mbak beli kan gitu. Beli Popeyes enaknya mana bu? Biasa yang banyak orang pesan yang mana? Oh taro taro. Mantap. Taro siapa taro tuh? Taro taro. Kamu mau taro? Taro berat. Taro berarti tiga ya? Tiga. Taro tiga bu. Bumbunya dikit banget, enak gak? Kulit nih maksudnya. Enggak, aku sengaja minta dikit. Ya, mama. Mama, aku warung ya. Beli apa? Kan mama aku gitu. Iya. Gimana, gimana? Beli apa? Beli. Gimana bun, sholat tarawihnya tadi? Asik, cuma ada satu cerita, gak apa-apa aku ceritain. Pas udah yang keberapa gitu, aku sakit perut, aku udah di ujung guys, gas aku udah di ujung gasnya. Ya udah aku lewat aja kan, pret gitu kan, untung gak bunyi. Sebelah-sebelah batal, pada nyium kan, pas Allahu Akbar. Akhirnya aku turun lagi, wudu lagi guys. Puasa ya, karena puasa. Puasa, puasa. Ya, kembung. Kembung. Mantap. Udah guys, kita udah beres tarawihnya. Masya Allah, akhirnya aku merasakan ya tarawih di masjid itu seperti apa. Ya udah guys, akhirnya seseru itu memang ya kalau sholatnya berjamaah. Ya udah, segitu aja guys. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.